Baik. Wanita perkasa itu kita panjangkan lagi ke studio ini bila Betul. Mana. Tidak lama lagi akan berlangsung satu acara yang sebelum ini memang telah pun mendapat sambutan yang sangat membanggakan bagaimana ia memperkasakan ekonomi dan juga kedudukan sosial golongan wanita kita. Dan pagi ini pastinya berbangga sekali kita nak berkongsikan dengan anda Kon Wanita yang akan berlangsung tidak lama lagi. Di studio kami bawakan YDP Usanita, pengurusi terhormat untuk Kon Wanita iaitu yang bahagia Datuk Faridah binti Abdul Jabbar. Terima kasih Datuk. Sempat kesempatan pagi ini berbual bersama kami dan juga Presiden US Hanita Malaysia Puan Nurizah Matno. Jadi macam mana, rasa outnumbered tak pagi ini? Rasa macam janggal sikit. Sebab hari wanita, tak apa kita bagi laluan pada wanita sebab minggu depan kita banyak bercerita pasal wanita. Tapi Kon Wanita ni, Convention Wanita 2017. Jadi apa yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton dan apakah antara pengisian yang bakal dianjurkan sempena dengan Kon Wanita 2017? Terlebih dahulu terima kasih kami kepada RTM bagi pihak Persatuan Usahawan Wanita dengan nama Persekatan Usanita dan memberi peluang kepada kami berdua untuk pagi ini untuk bersama untuk menerangkan berkenaan convention kami iaitu Kon Wanita. Dalam Kon Wanita kita ada skop, dua skop, expo dan conventions. Jadi anggaran kami tu agak meluas pasal apa? Ahli-ahli kami daripada seluruh Malaysia akan berada di KL Gateway Mall. Hanya belakang Angkasa Puri je kan? Dekat je. Jadi kita nak ramai-ramai jugalah daripada Angkasa Puri turun ke apa KL Gateway Mall untuk melihat sendiri bagaimana program yang akan kami adakan, iaitu julung-julung kalinya kami berada di mall. Mall yang agak mall yang baru, mall yang besar ya, untuk memperkasakan produk-produk kami daripada seluruh Malaysia. Lokasinya bertukar kali ini. Puan Nurizah boleh kongsikan dengan kami. Kali ini diadakan kenapa di mall? Kenapa di pusat pembeli benda? Itu biasanya kita buat di mana, di dewan-dewan besar-besar kan. Dan ini first time kita di mall. So, kita nak mempromosi, sambil mempromosikan peniaga-peniaga kita, ahli-ahli kita dan memberanikan diri mereka di dalam supermarket-supermarket, mall-mall yang besar lah untuk peningkatan dia punya perniagaan, pengenalan apa produk-produk, terutama sekali peniaga-peniaga mikro lah yang sebelum ini mungkin tak pernah duduk di tempat-tempat yang macam tu, dan kali ini kita mempelawa dengan apa tu, ada yang secara percuma yang ditaja oleh negeri-negeri sendiri kan, ada setengahnya dikendak diri dia, kemahuan dia untuk bersama-sama. Okey, Datuk, adakah untuk penglibatan usahawan kali ini, usahawan wanita kali ini diberikan peluang untuk mereka yang baru pertama kali dan mungkin juga dengan penglibatan mereka yang sudah lama dalam itu sebab platform Persatuan Usahawan Wanita adalah yang terbaik ya. Lalu marah pula Persatuan Wanita lain ya. Taklah mengatakan macam tu, tapi alhamdulillah pasal usaha wanita adalah orang kata membuka pintu kepada usahawan yang baru, terutamanya generasi Y dan begitu yang mikro, untuk mempertekadkan dia punya perniagaan. Contohnya daripada mikro kita pergi ke makro dan kita boleh bawa ke global. Sebab apa, program ni adalah sebenarnya adalah kesinambungan dari program kami yang lepas, tahun lepas, iaitu Scaling Up and Transformation Women Entrepreneur. Macam kita hold hand, apa orang kata, kita pegang tangan mereka, kita bantu mereka bagaimana daripada mikro tu untuk mempertekadkan. That's why tadi Puan Nurizah berkata Rizah tanya kenapa kita buat di mall ya. Kenapa kita sekarang sebagai NGO ni kita nak outreach. Kita nak pergi ke public. Ya, inilah peranan NGO yang telah kami buat, biarkan public tahu. Keduanya, bersama-sama kami adalah JLC, Kementerian JLC, begitu juga mereka. Mereka nak outreach the public, mengatakan kami dah buat begini-begini, kerajaan dah banyak membantu. Jadi public kena tahu. Ini buat tu kita buka di mall. Jadi orang-orang yang banyak yang tak tahu di luar ni kadang-kadang negatifnya kata kerajaan tak buat gini, NGO tak buat gitu kan. But now we are there. Kita berada, kami bawakan depan. Marilah datang ke L Gateway the mall untuk sama-sama melihat. Sebab apa, di samping sana pun kita ada klinik apa ni, sijil halal oleh JAKIM. Ya, teraju sendiri daripada MAI sendiri. Banyak-banyak program daripada kami. Ilmu dapat,
ilmu dapat berjumpa dengan usahawan. Berjumpa dapat sebab kita pun ada seminar di tempat yang sama. Puan Nurizah, dari apa yang Datuk katakan tadi, lebih 40,000 yang akan hadir, bagaimana program sebelum-sebelum ni telah berjaya memberi perubahan yang bermanfaat kepada kedudukan ekonomi para usahawan wanita sendiri? Banyaklah kalau kita nak kira kan, pasal usahawan kita di peringkat yang orang kata dulu kita kenal usahawan-usahawan ataupun usahawan kita ni sebelum masuk persatuan kita, usaha wanita, misalnya usaha wanita, dia masih di peringkat di rumah-rumah kan. Bila dia mengikuti kita dari masa ke semasa, step by step dia dah mula berkembang dan mula pandailah dari segi packaging, promosi dan maju ke depanlah. Dan kita pun nak tengok usahawan kita ni tak mau lagi di bawah-bawah. Kita nak orang kita semua ke depan, maju terus ke depan. Kita pandang hala ke depan dan jangan pandang ke belakang. Okey. Datuk Puan Nurizah kata kita nak membawa usahawan mara ke hadapan. Kalau kita lihat usahawan wanita ni bermula dengan banyak menjual produk, produk berasaskan kecantikan dan sebagainya. Mungkin di selepas daripada konvenita ini akan ada lagi peniagaan-peniagaan bentuk baru yang boleh dicadangkan kepada wanita yang boleh diceburi, contohnya perniagaan dalam bidang-bidang teknologi dan sebagainya. Itu yang saya suka. Apa ni, Smart Air tanya tadi. Because dalam kita punya program self, kita ada daripada agensi iaitu MAI, Malaysia apa tu, atau Automotive Institute akan berada bersama kami untuk membawa wanita ke skop yang lain. Ya, selalunya lelaki sekarang ni dah semua banyak dah menceburi kita punya produk, kita punya semua dia nak, semua dia nak buat kan. Jadi kami pula nak menukarkan kami untuk biar ke otomotif, ke bidang yang otomotif dan more in technology, more in biodiversity. Itu yang kita nak fokuskan. That's why kita tadi kata from the micro kita naik ke makro, dan kita akan lead mereka ke LGC 800, macam tu, local to global. Itu sebab tadi yang apa tu Zah tanya tadi, 40,000 tu kita merangkumi begini, population di sekitar persitaran di bangsa South ni, di berdekatan dengan KL Gateway ni adalah 400,000. Jadi kalau kita anggap 10% saja, 40,000 yang kami pelawa datang pun dah syukur, alhamdulillah. I mean, it covered everything lah. Dan our ahli kita pun rasa bangga kerana mereka mendapat orang kata apa, perhatian daripada publik tengok ke produk-produk mereka. Puan Nurizah, apakah beberapa program itu perlu dibayar untuk masuk ataupun ada beberapa program percuma yang boleh dihadiri oleh para pengunjung? Percuma. Kehadiran tu penyertaan percuma. Tapi kita kena melalui online lah, pendaftaran secara online. Kena mendaftar ya? Mendaftar. Kecuali booth lah, kita dikenakan bayaran. Okey. Jadi maknanya ramai-ramai boleh datang. Boleh datang. Datuk, kalau dululah ya, wanita ni berniaga dari rumah ke rumah, jumpa kawan-kawan, jumpa kita kata connection kawan-kawan tu. Tapi sekarang dah lebih maju lah tu. Duduk di rumah saja boleh berhubung dengan seluruh manusia di dunia dan juga di Malaysia ini untuk kita berniaga. Jadi mungkin dalam konvenita ni juga digalakkan menggunakan teknologi terkini, laman sosial untuk mempromosikan perniagaan dan sebagainya. Itu sebab dalam kita punya skop tu kita ada juga seminar, masa-masa seminar tu kita ada juga ada speaker-speaker yang akan menerangkan bagaimana apa menggunakan media sosial yang terkini, the new media sosial ya, macam internet, online. Namun gitu kita juga membantu mereka ya, bukan saja di program ni, selepas tu itu yang penting, selepas selepas program tu yang kita nak. Yang ahli-ahli datang ni, yang peserta datang ni, bukan saja golongan usahawan sendiri, jadi juga pelajar-pelajar yang nak dah nak habis tu, yang dah ada minat untuk nak berniaga. We bring them, especially daripada IPTA, IPTS. Itu dia. Pasal apa? Itulah generasi yang akan, continuous. Yang akan, orang kata, ada kesinambungan daripada kami yang dah agak, bukan kata tua, tapi berpengalaman. Puan Nurizah, untuk mengakhiri bicara pagi ini, persiapan bagi usaha wanita yang akan terlibat pula, bagaimana sebelum ke acara ini nanti, persiapan bagaimana yang mereka perlu buat untuk bertemu dengan prospektus ataupun prospek-prospek pelanggan nanti? Kita sebenarnya, ahli-ahli kita ni daripada apa, kesinambungan daripada step dulu, dia dah ada basic. Jadi sekarang kita bawa pula ke step yang kedua untuk mereka teruskan teruskan dia punya maknanya mengikut susunan kita punya menu, kita punya program yang kita dah sediakan. Jadi
InsyaAllah lah, saya rasa bertambahlah ilmu, mudah-mudahan ni bertambahlah ilmu, pandangan, pendapat, pendapatan mereka masa akan datang. Gitu. Kita nak kongsikan dengan anda Convenita 24, 25, 26 Mac, 3 hari yang penting kena letak dalam kalender awal-awal. Dan selamat berjaya kita ucapkan untuk penganjurannya kepada semua usaha wanita kita, dan juga tahniah kepada pihak penganjur kerana satu lagi inisiatif ya. Kalau bukan wanita yang nak menaikkan wanita sendiri. Kan juga. Dan banyak sebenarnya aktiviti yang akan dilangsungkan, jualan mega, kita ada pertunjukan fashion, ada demonstrasi, ada bicara perniagaan. Kita juga ada anugerah makan. Jadi juga untuk kanak-kanak yang juga datang bersama ibu bapa. Izzat, tadi apa demonstrasi tu, kita bukan demonstrasi jalanan. Bukan. Ini yang ada manfaat punya demonstrasi. Yang penting datang ke KL Gateway Mall yang baru saja dibuka. Berdekatan dengan LRT University dan juga RTM di belakang saja. Mungkin anda boleh menggunakan perkataan awam dan juga boleh sama-sama memberiakan. Kami juga ada dia apa orang kata apa percuma screening, health screening. Pemeriksaan kesihatan. Percuma daripada KPJ. Laman webnya www.convenita.com. Sama-sama anda telusuri untuk mengetahui lebih lanjut maklumat tentang acara ini. Okay. Selepas ini kita akan ke Met Malaysia sebentar untuk mengetahui tinjauan kaji cuaca. Dan juga pastinya tetamu kami yang sangat-sangat istimewa pagi ini, bagi anda yang merindui Ben Nathan. Betul. Dan juga akan hadir bersama Datuk DJ Dave di studio. Selamat pagi Malaysia, teruskan bersama kami.